Penambahan kendaraan keluar dan masuk sama ada kereta maupun motor merupakan salah satu punca kesesakan dan kepadatan di Universiti Sains Islam Malaysia. Rata-rata pelajar, staf fakulti dan pensyarah melahirkan rasa kecewa dengan jumlah tempat letak kenderaan yang begitu terhad dan sentiasa penuh pada kebanyakan masa. Pendapat saya berkenaan dengan parking kat area-area FKP ni, saya nampak kalau kita nak besarkan parking-parking dekat sini, dia akan membelanjakan kos yang banyak. Jadinya sekarang ni, apa yang boleh dibuat oleh pelajar dan juga staf, kita guna je mana yang ada. Janji jangan menyusahkan orang lain untuk parking kereta atau parking motor. Kawasan tempat letak kenderaan itu bagaikan tidak mampu menampung jumlah warga USIM dan pelawat untuk meletakkan kenderaan di fakulti tersebut. Cari parking ni memang saya tengok memang ganggu jugalah pada orang-orang luar ataupun pada apa student ke apa semua kan, dia akan ganggu jugalah. Kesesakan lalu lintas di USIM menjadi agak serius. Warga USIM, terutama pelajar, membawa kenderaan dan meletakkan di bahu jalan. Apakah solusi bagi permasalahan ini?